Game horor ini adalah game horor yang paling menegangkan. Bayangin, kamu ngumpulin poin, terus dikejar-kejar sama gambar ini. Jadi katanya guys, ada game horor yang akhir-akhir ini tuh banyak dimainin oleh para YouTuber. Nama gamenya itu Nextbot Chasing. Di game ini guys, kalian bakal mencari koin, tapi ada gambar-gambar yang bakal ngejar kalian. Gambar-gambarnya itu aneh banget loh. Ada gambar obunga, emot batu, dan masih banyak lagi guys. Malam ini, kita bakal coba untuk bermain game itu di jam 3 pagi. Dan kita bakal lihat apakah beneran gambar-gambar itu bisa muncul di rumah gua. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita gas bermain. Yuk. Oke guys, sekarang udah jam 3 pagi dan langsung aja kita bermain Nextbot Chasing. Oke? Dan langsung aja gua play ya guys. Nah, ini pilih map apa nih guys? School atau the backrooms? Oh, kayaknya gua pilih school aja deh. Oke, kita main nyari-nyari koin ya guys. Oke. Ini karakter yang bakal ngejar kita guys. Ada obunga, moai, ginga chat, dan masih banyak lagi nih guys. Gimana kalau kita langsung pilih aja yang obunga ya. Ini karakter yang populer banget pokoknya, dan ini serem banget guys. Guys, di sini gua mau bilang kalau gua coba untuk bermain game ini supaya kita bakal lihat apa kebenaran ini karakter-karakter yang ada di game ini itu bakal muncul di rumah gua guys. Makanya gua mau buktiin kali ini guys. Oke, langsung aja kita bermain. Main nerd dulu ya. Oke. Sip. Jadi di sini gua bakal kumpulin koin ya guys, dan di sini gua bakal berusaha untuk nggak ketangkap sama karakter obunga. Waduh, itu dia itu serem banget guys. Oke. Oke guys, ini udah dimulai. Oke. Kita nyari koin dulu ya. Oke. Bentar. Aduh, baru bermain dia udah di depan guys. Aduh, gila serem banget tuh. Aduh, gua mau oke, kita masuk ke sini ya. Kita turun. Waduh, dia masih di belakang guys. Aduh, gua malah tersesat lagi. Astaga guys. Aduh, maaf ya guys. Gua tadi ketangkap guys. Aduh. Oke, kita mulai lagi. Dan gua ada di luar sekolah nih. Aduh, guys. Oke, bentar ya. Dia kayaknya tadi ada di belakang deh. Oke. Gua bakal cari koin dulu. Dan ada 10 koin yang harus gua temuin guys. Ini serem banget sih gua tadi, aduh. Oh, itu koin. Oke, kita dapat satu. Gimana kalau kita turun ke bawah? Oke. Kita nyari koin. Kita naik dulu. Oh my god. Astaga. Oke, bentar ya guys. Oke, kita masuk lagi ke dalam ya. Aduh, itu gua sampai tegang banget loh. Aduh, dia ada di belakang, guys. Waduh. Sebentar. Astaga. Oke. Naik ke atas. Oke. Oke, nice. Dapat 3 koin, guys. Aduh, cepetan. Astaga, guys, dia ada di belakang, guys. Aduh. Aduh, malah stamina. Aduh. Guys, astaga. Ini game gak horror sih, tapi bikin tegang gitu guys. Oke, bentar ya. Kita mulai lagi ya, maaf ya guys karena. Oke, kita cari dulu koin yang pertama. Ya, dapat. Kita gas cari yang kedua ya guys. Oke. Kayaknya gua mau lewat sini deh. Oke, ada koin di situ tapi itu di belakang ada obunga guys. Aduh. Waduh, cepetan. Astaga. Aduh. Waduh. Parah. Waduh.
Waduh guys, itu tadi gua beberapa kali kalah dikejar sama Obunga itu. Itu staminanya itu habis gitu ya guys. Makanya enggak terus-terus lari gitu guys. Aduh, ini gua bakal mulai lagi dan kita bakal cari koin lagi, tapi kita bakal pilih karakter ya guys. Kalau tadi Obunga, sekarang gua bakal pilih emote batu. Gimana? Oke ya. Oke, gua pilih emote batu guys. Kita pilih nerd dulu. Dan di sini yang bakal ngejar gua adalah emote batu. Semoga aja kali ini kita berhasil ya guys ngumpulin 10 koin. Aduh, itu gua baru mulai aja udah tegang banget guys tadi dikejar sama Obunga. Oke, waduh parah sih ini. Masa baru mulai itu karakternya udah ngejar? Aduh, cepetan. Aduh. Oke, kita turun aja ke bawah dulu ya. Waduh, cepetan. Astaga! Itu emote batu bukan di belakang, guys. Ada di bawah tadi. Astaga. Oke. Maaf ya, guys. Kita mulai lagi ya. Oke. Oke, kita ambil dulu koin yang pertama. Gua bakal cari koin dulu di lantai sini ya guys, jadi nanti kita bakal turun ke bawah. Oke, mantap, kita dapat koin yang kedua guys. Oke. Kayaknya game ini tuh harus menghemat stamina gitu nggak sih guys, supaya kalau nanti ada karakter yang ngejar kita bisa pakai staminanya itu buat lari guys. Karena kalau ini karakter nggak bisa lari, wah, waduh guys, itu tadi emang batu guys. Waduh, parah gue tegang banget sih. Aduh cepetan. Aduh guys, itu si emang batu larinya cepet banget loh. Oke. Maaf ya guys, gua dua kali kalah. Kita mulai lagi ya. Oke. Aduh, ini ada tanda-tanda si emot batu ada di dekat sih ini. Aduh, itu dia guys. Aduh, cepetan lari. Oke, gimana kalau kita turun ke bawah aja guys? Oke, gua tegang banget sih ini. Waduh, dia udah dekat lagi. Aduh guys. Mana staminanya udah mau habis. Waduh parah. Aduh, dia di belakang guys. Aduh. Oke, kita dapat koin yang kedua nih guys. Aduh guys. Aduh, itu dia ngejar guys. Astaga. Wah guys. Astaga. Kok mati lampu? Bro, cepetan pasangin lightingnya. Wah, kok tiba-tiba mati lampu ya? Gue juga nggak tahu, bro. Apa jangan-jangan ada orang yang matiin meteran di saklarnya? Ini kita cek. Iya, oke. Jangan-jangan ada orang di depan. Kan ini nggak mungkin lah, ini kan jam 3 pagi, bro. Iya juga sih, mana ada orang jam gini kan? Iya. Ini kita cek dulu dah. Wah, itu apa? Wah, oh my god, Obunga. Wah, bro. Itu si Obunga, bro. Wah, gila. Gimana ini? Wah, gila. Dia mendekat, bro. Itu harus gimana ini? Sebentar. Bener kan gua bilang, kalau kita bermain game itu di jam 3 pagi, itu karakter itu bakal muncul, guys. Guys, gila nih, guys. Itu Obunga. Wah, serem banget, guys. Bener kan kata gua, bro? Si Obunga, bro. Ini pertama kali sih di YouTube kalau kita bisa ngerekam Obunga di dunia nyata, bro. Wah, iya, bro. Wah, jangan sampai ketahuan. Wah, ini serem banget dia, bro. Coba lihat. Oh my god. Wah. Parah. Dia mau kemana? Jangan sampai kita ketahuan, bro. Oh my god, itu dia. Astaga. Wah. Mikir ke situ si Obunga, guys. Wah, serem banget, gila. Oh my god, jangan sampai ketahuan, bro. Oke. Gimana? Kita harus gimana nih? Tuh kan, gue bilang
Iya, beneran datang si Ubunga, bro. Kita udah buktiin kan, kalau bermain game itu di jam 3 pagi, itu karakter Ubunga bakal muncul, guys. Iya, soalnya kan jam 3 pagi itu jam mengerikan kan? Iya, benar. Dan ini datang ke rumah gua, guys. Wah, waduh, parah. Kita harus gimana ini, bro? Parah, parah. Kacau, kacau. Gua takut banget. Gua gak mau sih itu ditangkap sama Ubunga. Iya, bisa mati gitu kan? Iya, benar. Gimana kalau kita mati kayak di game? Waduh, parah. Gua sih gak mau ya. Gua takut banget nih, bro. Gimana? Kita langsung pergi aja. Iya. Oke, kita langsung. Iya. Dia udah gak ada, bro. Hati. Kabur. Itu apaan, bro? Emot batu kayaknya. Wah, kok ada emot batu? Guys, tadi subuh, sekarang emot batu. Waduh, jangan-jangan ada banyak karakter nih. Mungkin di karakter kita, bro. Cepet. Oh my god, serem banget, gila. Wah. Jangan sampai ketahuan. Waduh, bro, tadi Ubunga, sekarang emot batu. Iya, wah. Waduh, parah banget, bro. Parah. Wah, takut banget. Jangan sampai ketahuan. Oh my god, please, kena lihat. Waduh, serem banget emot batu, guys. Waduh, parah. Jangan sampai kita ketahuan, guys. Kena lihat. Kayaknya dia mau masuk gitu, bro. Wah. Waduh, gua takut banget sih bermain game itu di jam 3 pagi. Bahaya banget, bro. Itu karakter muncul. Wah, kalian lihat, guys. Itu beneran emot batu dari game. Wah, waduh. Oh my god. Jangan sampai ketahuan. Oke. Sembunyi, bro. Kayaknya dia lewat deh. Oke. Si emot batu, guys. Oh my god. Itu emot batu, jangan sampai kita ketangkap, bro. Iya. Waduh. Wah, gila banget itu sih. Waduh, parah. Wah, waduh. Ini udah lewat, bro. Oke. Gimana ya? Pertama si Ubunga, bro. Sekarang emot batu. Wah, waduh. Jangan-jangan karakter yang bakal muncul, waduh, lawan yang lu lawan di game itu, bro. Tadi kan lu lawan apa aja? Ubunga sama emot batu. Hah, kan? Aduh. Wah. Waduh, parah. Si mereka datang. Pertama si Ubunga. Sekarang emot batu, kan? Emot batu. Aduh. Wah, terus gimana ini? Kita harus hati-hati, pokoknya. Jangan sampai ketangkap sama mereka, kan? Iya. Pokoknya kita harus keluar dari sini. Jangan sampai ketangkap mereka. Oke. Langsung aja. Mana mereka? Oke. Kayaknya udah gak ada deh. Oke, langsung aja kita kabur. Bro. Lu gak apa-apa, bro. Bro. Astaga. Guys, itu. Waduh. Itu adik gua ditangkap sama Ubunga. Itu dia. Aduh, guys. Waduh, parah. Itu Ubunga. Waduh. Biarkan gua bilang, kalau kita bermain game itu Ubunga muncul. Waduh, lari. Waduh, parah. Guys. Itu adik gua ditangkap sama Ubunga. Waduh. Gua harus ngapain, guys? Waduh. Itu si Ubunga datang. Waduh, itu dia, guys. Wah, gila. Waduh, parah. Itu si Ubunga. Jangan sampai ketahuan. Waduh, itu dia, guys. Waduh, dia udah lewat, guys. Dia udah lewat. Oke, guys, gue harus nyelamatin adik gue, guys. Tapi gue gak tahu dia masih hidup atau enggak. Karena itu tadi dia tiba-tiba jatuh, guys. Ditangkap sama si Ubunga. Mendingan kita langsung aja ke depan ya. Oke, guys, gue harus hati-hati jangan sampai ketangkap sama itu karakter itu, guys. Gila, ngeri banget sih. Kayaknya nggak ada deh. Oke. Mereka nggak ada, guys. Oke. Waduh.
Oke, aman guys. Gue harus lari. Hah? Adik gue mana? Aduh, adik gue hilang guys. Hah? Aduh, itu obungnya. Udah, dia mendekat guys. Udah, parah. Waduh, gue harus lari guys. Wah, imut batu guys. Waduh, imut batu guys. Astaga, imut batu. Waduh, obungnya guys. Aduh guys. Gue dikepung sama imut batu sama obungnya guys. Aduh, guys, tolong guys. Tolong guys.